Hai, welcome back to Dapur Makeup Putih Manaf. Kali ini aku akan ngadon makeup apa sih? Dan yang pastinya mengkoreksi kekurangan yang ada di wajahku sebelum makeup. Lihat yang satu ini dulu. Pertama, aku adon serum dan foundation untuk kulit keringku sehingga tetap terlihat lembab dan tidak tebal untuk foundationnya. Jadi aku bakar serum dan foundation sehingga hasilnya terlihat seperti cushion. Kita ratakan, lalu kita aplikasikan ke seluruh wajah menggunakan beauty blender. Setelah itu lanjut menggunakan cream blush dari blush Mini Makeover. Ratakan ke bawah mata, tengah hidung dan dagu biasanya. Lalu kita ratakan lagi menggunakan powder. Setelah powder, bisa rapikan alisnya dan kita frame. Setelah ini kita koreksi dengan concealer. Lanjut menggunakan eyeliner agar mata terlihat lebih dramatis. Nah, aplikasikan blush on. Setelah itu kita kasih highlighter sehingga kulit wajah kita terlihat lebih sehat dan glowing pastinya. Yang terakhir aku aplikasikan lipstick dua warna. Saya juga adon-adon dapur makeup Putih Manaf. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Tunggu menu-menu makeup lainnya ya. Sampai ketemu. Semoga bermanfaat. See ya.